كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على نبينا الكريم محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan al asma al azima nama-nama yang agung yang dikenal dengannya ahlul haq di antara nama mereka adalah Andakya Fatah Al-firqatun najiyah. Kenapa disebut dengan firqatun najiyah? Hmm? Kenapa disebut firqatun najiyah? Ada kitab. Kenapa disebut dengan firqatun najiyah? Hah, kita lihat. Hah? Hmm. Ain dak ya Hanif, ha? Baik, kelompok itu adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Apa dalilnya? Apa dalilnya? مرجعاهnya bukan di التعليم. سبب تعلم. نعم. تاي تابع. قال الشيخ الأعلام صالح الفوزان حفظه الله. أصول أهل السنة والجماعة إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك وهذه الأصول العظيمة مستمده من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان وهذه الاصول تتلخص فيما يلي Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah berjalan di atas usul yang tetap dan jelas di dalam al-i'tiqad dan juga dalam amal dan suluk mereka. Dan usul yang agung ini bersandarkan dari kitabillah dan juga sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam apa yang datang di atasnya para salaf umat ini. Dari kalangan sahabat, watabi'in, dan siapa yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, inilah pondasi Ahlus Sunnah. Jadi, kalau ditanya "apa itu pondasi Ahlus Sunnah", maka kita menjawab "pondasi Ahlus Sunnah secara global" adalah pondasi yang kuat, yang kokoh, yang jelas di dalam iktiqat mereka, di dalam suluk mereka, di dalam amalan mereka. Dan usul yang jelas itu dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas Sunnah, dan berjalan di atas apa yang datang dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Tabiin dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Itu pondasi Ahlu Sunnah ya bukan pemikiran bukan hawa ya bukan kembali kepada kebiasaan atau yang sudah menjadi ciri khas di sebuah daerah tidak tapi dia adalah sabit sesuatu yang kokoh yang gamblang sebagaimana gamblangnya antum membaca al-fatihah sebagaimana antum gamblangnya membaca surat al-ikhlas begitu pula gamblangnya i'tiqad ahli sunnah bagi orang-orang yang mereka diberikan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berdoa dan memohon agar Allah memberikan kepada kita hati tersebut enam wahadil usulu dan usul dan pondasi ini tatakhal tatalah khasu diringkas ya apa yang akan kita sebutkan ya jadi kita akan masuk kepada inti kitab kita Syekh Salih Al-Fawzan menyebutkan perusul dari usul yang dikatakan sebagai usul ahli sunnati wal jamaah iya yeah. al aslul awalu asal yang pertama al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhiri wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini pokok dari pokok usul ahlu sunnah. Apa itu pokok yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Dan iman kepada hari akhir. Dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek. Ya, ini pokok usul keimanan ahlu sunnah ada pada rukun iman. Ya, ada pada rukun iman. Nah, bagaimana iman kita kepada Allah? Al imanu billahi wal iqraru bi rububiyatihi wal ilahiyatihi. Yani al iqrar bi anwa'il tauhidits salasati. واعتقادها والعمل بها وهي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفه فتوحيد الربوبيه معناه توحيد الله بافعاله من الخلق والرزق والاهياء والاماته وانه الرب كل شيء كل شيء ومليكه وتوحيد وتوحيد الالوهية معناه افراده بافعال العباد التي يتقربون بها اليه اذا كان مما شرعه الله كدعاء والخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة

dari jenis-jenis tauhid yang tiga dan kita meyakininya dan kita beramal dengan apa yang mengharuskan dari tauhid tersebut yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya, jelas ya? Dan pembagian tauhid ini adalah hal yang sudah sering kita sampaikan adalah pembagian tauhidus salafi atau pembagian mustamidatun min kitabillah wa sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita menyebutkan secara global dari prinsip ahlus sunnah adalah diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah dan apa yang telah datang dari a'immatus salaf dan mengikuti mereka dengan cara yang baik. dan nah sekarang ya kita buktikan harus ada riset pembuktian dari mana dalil apa yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tiga. Mana dalil dari Al-Quran? Mana dalil dari Sunnah? Mana dalil daripada ucapan para imam salaf? Ya, ayo wa rahimakumullah. Ini terkadang menjadi cemoohan, cemoohan di luar sana kepada ahlu sunnah ya yang menyebutkan tauhid itu dibagi dua tiga adalah tauhid yang tidak bersandarkan dengan dalil maka kita jawab yang pertama rahimakumullah di dalam ilmu din dikenal oleh para ulama ada yang namanya tatabu iqra wal wal istiqra wat tatabu para ulama membaca ayat-ayat Quran membaca hadis-hadis Rasulullah dan apa yang datang dari baqaya salaf dalam sebuah perkara kemudian untuk memudahkan mereka simpulkan dalam masalah ini maka satu, dua, tiga, empat dari semua dalil mereka kumpulkan tadi di pelajaran siang kita membaca matan Abi Suja ya yeah. diantara hal yang kita baca bab Hal yang membatalkan sholat disebutkan ada berapa? Ada sebelas. Nah, sekarang sebelas ini, amanah dalilnya sebelas. Harkat sebelas hal pembatal sholat ada dalilnya. Tidak ada dalil penyebutan dalam satu hadis. Ketahuilah bahwasanya pembatal sholat ada sebelas. Tidak ada ya? Yeah. Tetapi dalil tersebut istiqroh dan tatabunya para ulama. Iya, yeah, istiqra dan tatabunya para ulama. Mereka membaca Al-Quran atau membaca hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا Dan tidak diterima salat salah seorang dari kalian ketika dia dalam keadaan hadas sampai dia bersuci. Nah, ketika keluar hadas dalam keadaan kita salat mencret misalnya, atau keluar di antara dua jalan, berarti apa? Salat kita batal. Dari mana diambil? Dari hadis tadi. Iya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat. Ketika beliau salat, datang malaikat Jibril mengkhabarkan bahwasanya ada najis di sendal beliau. Kemudian dicopot oleh Nabi. Jadi dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menjauhi dari sesuatu yang najis adalah kewajiban salat. Di ketika ada najis di badannya salatnya batal. Paham di sini? Ya, diambil dari istiqra dan tatabu. Begitu juga rukun salat. Rukun salat yang 13, apakah ada dalilnya? Dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya rukun salat 13 nggak ada. Tetapi istiqra dan tatabunya para ulama mereka menyebutkan rukun salat ada sekian paham diambil dari dalil ini dalilnya satu ini dalilnya satu ini dalilnya satu Ya, begitu juga ketika kita belajar kitab Matan Jurumiyah. Al-kalam wal lafdhul muraqqab bil bil al-kalam wal lafdhul muraqqab bil wada' wa aqsamu thalathatun ismun wa filun wa harfun wa ja'a Al-kalam huwa lafdul murakkabul. Ya sebuah kalimat yang tersusun darinya dua kalimat atau lebih. Enam. Kemudian al-mufid. Dia kalimat yang mufid. Orang ketika kita berbicara dia tidak perlu lagi bertanya kepada kita. Al-wadha. Wadha itu dengan bahasa Arab. Wa aksamu thalathatun ismun wa filun wa harfun wa lima'na. Pembagiannya ada tiga. Isim, fil, dan huruf. Apakah ada ucapan dari ucapan Rasulullah atau ucapan sahabat Nabi mengatakan bahwasanya kalam dibagi menjadi tiga tidak ada. Tetapi ulama-ulama meneliti bahwasanya ucapan Arab, ucapan orang Arab itu tidak terlepas dari yang namanya isim, yang namanya huruf, yang namanya fiil. Nah begitu juga perkara yang kedua dalam tauhid itu istiqroh dan tatabunya para ulama. Ya, ayat Al-Quran yang Allah turunkan semua mengajarkan tentang tauhid. Dibaca oleh para ulama ayat Quran. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li hal ta'lamu ta Allah pemilik rob ya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Fa'budhu sembalah dia was dan sabarlah engkau dalam beribadah kepadanya lahu samia Apakah ada bagi Allah ya nama-nama atau sifat-sifat yang serupa dengan Allah tidak ada tidak ada yang sama dengan Allah ini dalil yang digunakan oleh para ulama tauhid itu ada tiga sebagaimana ulama mengambil dalil rukun salat ada 13 kalau anda permasalahkan tauhid itu dibagi tiga adalah bermasalah, berarti juga bermasalah ulama membagi rukun solat ada tiga belas, bermasalah ulama menyebut pembatal solat ada sebelas, karena nggak ada punya dalil secara penyebutan sebelas, tiga belas, kan begitu? tetapi ini adalah hal yang dibaca oleh para ulama dalil-dalil dalil itu sendiri, ya. Yeah nah terkadang sebagian orang masya Allah ya ketika dia arahkan ke orang lain di situ dia sok bijak mana dalilnya ketika kita tunjukkan dalil tidak diterima nah ketika kita coba menanyakan kepada mereka dari emalan mereka apa dalilnya kalian ya ini sudah jadi kebiasaan kami Ya, begitulah keadaan dan kondisinya. Enam dan juga dalam Al Quran, dalam Al Fatihah Allah sebutkan nama. Alhamdulillahi Segala puji hanya milik Allah Tuhan alam semesta ini Tauhid apa namanya? perbubian Ar Ar-Rahmanir Rahim Allah yang maha penyayang dan Allah maha, Allah maha pengasih Lagi maha penyayang Tauhid apa di sini? Semua sifat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tauhid apa di sini? Hiya, hanya kepada Allah ya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi bagaimana mungkin menyamakan tauhid yang tiga ini disamakan dengan trinitas? Kalau trinitas ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, Tuhan Tuhan anak. Yang masing-masing Tuhan itu memiliki ibadahi, disembahi. Jadi ada tiga komponen di situ. Atau satu tiga, tiga, satu zat tiga hal yang menyatu pada satu zat. Adapun kita ketika mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ala asma wa sifat, semuanya kembali kepada zat yang tunggal. Rububiyah hanya milik Allah. Uluhiyah hanya milik Allah. Asma wa sifat hanya milik Allah. Cuman yang membedakannya kalau tauhid rububiyah itu berketerkaitan dengan perbuatan Allah, Adapun tauhid uluhiyah itu berketerkaitan dengan perbuatan hamba faham yang menciptakan yang memberikan rezeki yang mengatur alam semesta. Ini maksudnya apa? Perbuatan Allah. Adapun dalam tauhid uluhiyah berdoa, bertawakal, takut larinya kepada perbuatan siapa? Perbuatan kita. Ketika kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, maka konsekuensi dari perbuatan kita Allah satu-satunya zat tempat kita meminta Allah tempat kita berdoa Allah tempat kita takuti Allah tempat kita berharap Allah tempat kita memohon paham itu dibedakan oleh para ulama supaya kita lebih mudah memahaminya mafhum begitu juga tauhid al asma wa sifat itu kembali kepada perbuatan Allah dan kembali kepada perbuatan manusia Kembali kepada perbuatan Allah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala punya nama dan sifat-sifatnya. Allah maha mendengar. Itu adalah perbuatan Allah. Nah apa manfaat buat manusia ketika kita tahu Allah maha mendengar. Yang kembali kepada perbuatan manusia ketika kita sadar Allah maha mendengar apapun yang kita ucapkan. Apapun yang terbesit dalam hati kita. Maka ya kita tidak berucap sesuatu kecuali apa? Perbuatan yang hak, ucapan yang hak kita tidak akan berbohong kepada orang. Ya, karena Allah mendengar kalau kita itu berbohong. Ya, kita tidak mau menipu orang karena Allah mendengar kita sedang menipu. Ya, begitu juga Allah memiliki sifat melihat. Apa faedah kembali kepada kita sebagai hambanya? Ya, kita tidak akan berbuat sesuatu apa yang dimurkai oleh Allah. Dimanapun kita berada, apakah kita di depan manusia ataukah kita tidak dihadapan manusia karena apa Allah melihat apa yang kita lakukan ya ketiga pembagian tauhid ini bukan pembagian hal yang baru bukan hanya disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab bukan disebut oleh Ibnu Taimiyah semata pembagian tauhid ini sudah disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu Ibnu Khuzaimah rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau menyebutkan tentang pembagian Tauhid ini. Walaupun dengan bahasa yang berbeda. Tauhid at-talab wal qasad wa tauhid ma'rifah ma wal isbat. Ya, jadi para ulama yang salaf terdahulu mereka membagi tauhid menjadi berapa? Dua. Tauhid at-talab wal qasad. Yang kedua tauhid ma'rifah ma wal isbat. Tauhid at-talab wal qasad maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya dan itu kosot maksud dari tauhid itu sendiri. Tauhid apa di sini? Uluhiyah wa'budullaha wa la tushriku bi syai'a wa ma umiru illa liya'budullaha لَهُ lahuddin semua dalil-dalil di -dalil dalam tauhid rububiyah itu semua bentuknya permintaan. Allah meminta kita agar beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, memohon anak kepadanya, takut hanya kepadanya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, takut kepada saya kata Allah. Permintaan tahu di sini, permintaan. Jadi semua dalil-dalil yang datang kepada kita dalam tauhid uluhiyah Allah meminta agar kita menyembah Allah satu-satunya. Makanya disebut dengan tauhid tolak wal qasad. Adapun yang kedua, tauhid al-ma'rifah wal ithbat Tauhid al-ma'rifah wal ithbat adalah maknanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang rububiahnya Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ini Allah menyebutkan ma'rifah pengenalan, pengenalan yang fitrah manusia sudah menerima itu semuanya. Allah kenalkan dirinya, Allah maha mendengar, Allah Allah kenalkan dirinya, Allah itu maha menciptakan, maha memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ma'rifah. Adapun yang, yang selanjutnya tauhid al isbat, ma'rifah wal al isbat apa namanya? asma wa sifat yaitu apa yang datang dari Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sudah kita tetapkan cukup sampai di situ kemudian masuk ilmu filsafat di alam Islam masuk ilmu filsafat di alam Islam mulai mereka berbicara dengan, berbicara tentang Allah mulai berbicara tentang sifat-sifat Allah mulai berbicara tentang nama-nama Allah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Jahmiyah, ada asyairah, ada Maturidiyah, ada al kulabiyah Sehingga ya tercampurlah pemahaman di dalam masalah tauhid al-asma' was-sifat. Sehingga di, dikeluarkan oleh para ulama dari tauhid al-ma'rifah wal untuk supaya dijelaskan dan dipaparkan dan orang tidak bingung dengan tauhid ini. mafum di sini Ya, karena dalam tauhid, rububiyah hampir semua orang faham Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki. Kan begitu? Allah yang mengatur alam semesta. Ya, inilah sesuatu yang memang diyakini oleh setiap manusia. Apakah kamu ragu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Hah? enggak perlu ragu. Ya, semua orang meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki kepada kita. Iya, yeah. jadi kata, kalaupun kita tidak mengatakan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah menciptakan, makhluk tidak menciptakan, perlu nggak? Ini Abu Lahab yakin. Ya kenapa ente itu yang menjadi pondasi awal dalam dakwah ente. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, ini pondasi yang diyakini oleh semua orang. Yang kita butuhkan konsekuensi dari itu semuanya. Huh? Ketika anda meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Konsekuensi dari itu semuanya apa? Kita jadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Mahfum di sini? Dan hal yang penting di sini untuk harus pahami. Orang-orang hululiyah orang wal itihadiyah. Orang-orang yang ingin menyatukan Allah dengan makhluknya. Di sisi mana mereka salah? Mereka salah dari sisi rububiyah. Kita tadi katakan apa, rububiyah itu kembali kepada perbuatan Allah yang tidak ada di antara makhluk yang bersyarikat dengan Allah di dalam apa, rububiyahnya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa tanpa ibu dan bapak. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Isa tanpa seorang ayah. Ini perbuatan Allah. Setinggi apapun iman yang kamu punya, kamu nggak sampai kepada tingkat ini. Adapun tingkat kita sebagai manusia, apa kata Rasulullah? waludal wadud fa inni bikum umamun qiyamah. Itu kita. Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak karena sesungguhnya saya bangga dengan banyaknya kalian di kiamah. qiyamah. Jadi jangan anda menanamkan pada diri anda untuk sampai derajat pada perbuatan Allah. Di sinilah sesatnya hulu huli, hulu apa? itihadiah hululiyah. Di sinilah sesatnya Jamaah Tabligh. Di sini sesatnya Jamaah Tabligh. Ya, khurut mereka 3 hari, 40 hari, 44 bulan itu ringan dibandingkan kesesatan mereka dalam masalah akidah. Mereka mengatakan tauhid itu adalah apa? Mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. Jadi, dalam hati kita itu Allah, 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 Allah. Jadi, kalau kita naik pesawat, pesawat itu tiket, itu makhluk. Jangan percaya sama tiket. Kalau kita percaya sama tiket, berarti ada kebesaran makhluk dalam hati kita. Kalau ada kebesaran makhluk dalam hati kita, berarti kita belum merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Gendeng lah ini. Ini gendeng ini namanya. Akidah gendeng. Akidah batil. Jangan akidah menyesatkan ini. Loh kok main sesat-sesatin orang? Hah? Lah ini akidah mereka gimana gak sesat? Tidak ada mana kalimat tauhid la ilaha illallah ilah memasukkan kebesaran Allah, mengeluarkan kebesaran makhluk. Makanya mereka ya selalu dalam ceramahnya mengatakan Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan Adam dan Hawa tanpa seorang anak, tanpa seorang ibu dan bapak. Terus kenapa? Mengapain ente kalau gitu? Ente mau gitu juga. Ente mau punya anak enggak perlu nikah gitu. Hah? Ini tujuan mereka. Ini yang ingin mereka capai, kan? Ingin mendapatkan perbuatan yang itu khusus dimiliki oleh Allah. Itu mereka inginkan. kan? Mahfum di sini, dan ini merupakan akidah yang batil. Apa dalilnya? Dalilnya sangat jelas sekali. Di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini, orang yang paling mengerti tauhid dan mampu merealisasikan tauhid itu siapa. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Muhammad? Hubbi ba ilayya dunya an Sesuatu yang paling aku cintai dari kehidupan dunia ini adalah apa? Minyak wangi dan wanita. Cinta itu tempatnya di mana? Di lutut. Hah? Di mana letaknya cinta? Di tangan. Atau di jempol kaki. Di mana cinta itu tepatnya? Di hati. Berarti dengan kaidahnya mereka, Rasulullah belum mentauhidkan Allah karena masih ada minyak wangi di hatinya. Masih ada perempuan di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih ada makhluk dalam hatinya. Belum merealisasikan tauhid. Ini keliru. Karena syariat Allah datang kepada kita dengan sebab dan musabab. Ketika kita menjalankan sebab yang Allah sebabkan untuk kita, itu tidak menafikan ketauhidan seseorang. Justru itu adalah tauhid. Jelas ya? Jadi menurut mereka kalau kita yakin perempuan itu bisa memberikan kita anak, itu kita belum merasakan tauhid. Ya kalau kita yakin makanan itu yang mengenyangkan kita, kita belum merasakan tauhid. Kalau air minum ini yang menghilangkan haus kita, nah kita baru merealisasikan tauhid. Faham ya? Kelirunya faham di sisi mana? Allah telah memberikan kepada kita orang yang hilang dari haus dengan cara apa? Minum. Ini sebab yang syar'i. Sehingga syari, sebab yang syar'i itu nggak dikatakan syirik. Itu yang harus kita tunaikan. Tapi kalau mereka tidak, makanya mereka bangga dalam ceramah. Saya ketika mau naik pesawat itu, dan sambil berzikir, astagfirullah, astagfirullah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Gimana supaya masuk ke dalam, tanpa bolu tiket. Karena tiket makhluk. Yang yakin sama makhluk. Ya gitu imam. Ya betul enggak? Hah? Betul atau enggak? Nah, antum harus jujur. Jangan itu saya bohong. Betul atau enggak? Hah? Cerita lain. Ya, saya dulu ceritanya naik pesawat. Saya dengar. Iya, jadi mereka ingin menghilangkan sebab, jadi sesuatu yang nggak mungkin. Karena sebab itu adalah bagian dari syariat yang harus kita tunaikan, yang tidak boleh kita menyandarkan kepada sebab semata-mata dan menafikan Allah. Ini yang salah. Iya, kita yakin bahwasannya ini adalah kembali kepada Allah dan sebab ini sebab yang Allah jadikan sebagai sebab. Taib <tuh> mengeluarkan kebesaran makhluk memasukkan kebesaran Allah. Betul itu Mana kalimat tauhid di jamaatul tablik. Nah. Dan ini disebutkan oleh para ulama adalah muqaddimah dari hululi hululiyah. Muqaddimah ya keyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan semua makhluknya. Itu yang mereka inginkan sekarang. Ya, makanya kita bahas tadi Tauhid rububiyah itu tauhid yang itu kembali kepada perbuatan Allah. Enggak ada ikut campur kita di situ. Dan kita nggak mungkin sampai ke situ karena kita makhluk. Jangankan kita, Rasulullah nggak sampai kepada tingkat rububiah, karena rububiah itu kembali kepada perbuatan Allah. ya Yang kembali kepada perbuatan kita, apa? uluhiyah. Uluhiyah kita kepada Allah. Allah kita ibadai. Allah tempat kita doa. Allah tempat kita memohon. Allah tempat kita tawakal. Kembali kepada perbuatan kita. Takdir pengaruh dari tauhid itu. Mahfum di sini? Ayo. Tauhid rububiyah, tauhid rububiyah معناه tauhidullah bi af'alihi min al-khalq wal rizq wal ihya wal Ya tauhid rububiyah maknanya adalah mentauhidkan Allah dari perbuatan-perbuatan Allah. Apakah menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu segalanya dan dialah pemilik kerajaan itu semuanya. Dan tidak ada satupun makhluk yang bersyirikat dengan Allah di situ. Tidak ada. Tidak ada di antara makhluk yang bersyirikat dengan Allah dalam penciptaan, dalam mengatur alam semesta. Tidak ada. Ada pun para malaikat. Yang mereka menurunkan hujan itu bukan kehendak mereka. Itu semua adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menginginkan hujan turun, mereka tidak mampu menurunkan hujan. Iya. Yeah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan seseorang disiksa dalam neraka, tidak mampu malaikat penjaga neraka mengadap orang tersebut. Ketika Allah tidak berkehendak seseorang masuk ke dalam surga, tidak mampu malaikat penjaga pintu surga memasukkan dia ke dalam surga. Karena itu hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berserikat satupun dari makhluknya. Mafhum di sini? Tauhid. Wa uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah makna ifraduhu. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi, bi ibad kembali kepada perbuatan kita. di sini? Jadi kalau rububiyah itu kembali kepada perbuatan Allah, adapun uluhiyah ya pentauhidan kita kepada Allah yang itu kembali kepada perbuatan kita. Apa maksudnya perbuatan kita? Ya taqarrabuna yang kita mendekatkan dengan perbuatan-perbuatan kita tersebut kepada Allah apa yang telah disyariatkan oleh Allah doa doa itu siapa Allah yang berdoa atau kita yang berdoa kita yang berdoa kepada Allah khuf yang takut siapa Allah atau kita yang takut kita yang takut kepada Allah harap siapa yang berharap kita yang berharap kepada Allah ya mahabbah siapa yang mahabbah kita yang harus mahabbah kepada Allah jabah siapa yang menyembelih kita yang menyembelih untuk Allah Iya, begitu juga nazar. Bernazar siapa? Kita yang bernazar untuk Allah. Wal isti'anah, kita yang minta tolong kepada Allah. Isti'adzah, kita minta perlindungan kepada Allah. Istighatsah juga minta perlindungan. Kalau isti'adzah adalah perlindungan sebelum sesuatu terjadi, adapun istighatsah perlindungan ketika itu sudah terjadi. Itu perbedaannya. Sudah kita bahas dalam kitab-kitab kita sebelumnya. Wa salati. Salat itu perbuatannya siapa? Perbuatan hamba. Iya yang kita lakukan untuk Allah. Ya jadi kalau ada orang yang nggak perlu sholat lagi karena dia sudah menyatu dengan Allah, ya itu tadi karena dia sudah sampai kepada tingkat rububiyah, nggak perlu lagi disembah karena dia sudah menyatu dengan Allah. Yang namanya yang namanya zat yang disembahkan tidak ada yang disembah lagi. Dia yang disembah itu Allah yang kita sembah. Berarti ketika dia sudah sampai kepada tingkat perbuatan Allah, sudah tidak lagi perbuatan manusia kepadaNya apa itu? Salat. Tidak perlu salat lagi. Dan ini banyak. Banyak. Kalau kita tanya dalil, ada dalilnya. Saya bilang ada dalil, ada dalil. Dalilnya apa? Dalilnya keluarnya Nabi Khidir dari syariatnya Musa. Khidir waktu itu nggak ikut syariat Nabi Musa. Nabi Khidir punya syariat sendiri, Nabi Musa punya syariat sendiri. Dan Khidir itu adalah wali dari wali Allah. Dan ini juga wali-wali Allah sama kayak Khidir. Nah, ketika Khidir itu boleh keluar dari syariatnya Rasulullah, dari syariatnya Musa, begitu juga wali-wali kami boleh keluar dari syariatnya Rasulullah. Ini dalil. Ya, enggak percaya ente sama Nabi Khidir. Ente mengatakan Nabi Khidir kafir kalau gitu. Ente katakan Nabi Khidir sesat karena dia keluar daripada syariat Nabi Musa. Berani ente katakan Khidir sesat karena keluar Nabi Musa? Kami mencontohkan Nabi. Mencontohkan perbuatan Nabi Khidir dan Nabi Musa juga enggak marah kepada Khidir ketika Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Kok ente yang marah-marah? Masya Allah. Kita tanya ente madhabnya apa? Syafi'i kan? Ada nggak dalam kitab madhab syafi'i nggak boleh sholat lagi? Sebutkan mana madhabnya? Sebelum kita bicara dalil, ya ini kan madhabnya syafi'i kan? Sebutkan dalam kitab rujukan syafi'i boleh orang kalau sudah sampai tingkat tertentu nggak perlu sholat lagi? Di mana kitabnya? Karena juga kami pingin kalau ada nggak perlu sholat lagi. Kan begitu? Iya. Dan kedua, inilah pendalilan yang bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah kepada kaumnya mereka masing-masing. Utitu -masing. lam Diberikan kepadaku lima kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumku daripada lima perkara tersebut. Apa itu? Bu'istu ilan nasi Aku diutus kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya, Bani Israel nggak ada kewajiban untuk mengikuti Nabi orang Arab. Orang Arab nggak ada mengikutan, mengikuti mengikuti apa? Nabinya bani Israel. Atau logikanya lebih mudah. Orang Jawa nggak ada keharusan ikut Nabi orang Aceh. Orang Aceh juga nggak ada keharusan ikut Nabi orang Jawa. Itu syariat terdahulu. Adapun syariat di zaman ditelah diutusnya Rasulullah. Semua orang harus ikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musa kalau hidup di zaman Nabi ikut Nabi kita. Iya, ketika Umar memegang beberapa Musaf Taurat, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya Musa hidup di zamanku dia ikut syariatku. Lah Nabi Musa saja harus ikut syariatnya Rasulullah. Ente siapa? Siapa ente? Nabi Musa ulul azmi minar rasul harus ikut syariatnya Rasulullah. Nabi Isa datang di akhir zaman. Ulul azmi minar rasul juga mengikuti syariatnya Rasulullah. Dia nggak bawa syariat dia sendiri. Ente nggak semulia Nabi Musa, nggak semulia Nabi Isa. Kok bisa-bisanya ente keluar daripada syariatnya Rasulullah. Ini yang seharusnya difatwakan sesat. Jelas sesatnya ini. Sesat menurut konun yang ada di MPU. Sesat juga dalam menurut agama meyakini ada nabi lain setelah Rasulullah sesat enggak? Sesat. Berarti ketika ente keluar dari syariat Nabi Muhammad, berarti apa? Ente enggak mengakui kenabian beliau, nabi di akhir zaman. Sesat enggak ini? Sesat ini. Tapi ini justru yang yang enggak sesat. Ya, cuman yang menghibur kita, Rasulullah sudah khabarkan kepada kita dalam hadisnya saya di sanawatin akan datang kepada kalian tahun-tahun kedustaan. Nam orang yang jujur dikatakan pendusta orang yang dusta dikatakan jujur. bidoh laki-laki arwai bidoh yang tak punya kapasitas agama berbicara tentang keumatan sehingga dia sesatkan dirinya disesatkan orang orang lain. Ya ini membuat kita lega apa yang terjadi telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Saya pernah pergi ke sebuah gedung. Saya nggak perlu sebut gedungnya. Yang penting hal yang sana lah. Ya, di ruang tunggu kita tunggu di ruang tunggu. Acara televisi itu nggak? Acara televisinya? Acara di RCT ya? Acara apa itu? Acara orang gila itu? Pagi-pagi? Dahsyat ya. Acara dahsyat. Orang-orang gila ngumpul semua situ nyanyi-nyanyi dia. Ngejek-ngejek orang. Itu acara televisinya. Di apa? Di majelis ulama. Astaga. Di ruang tunggunya itu acara televisinya. Jadi orang nunggu sambil nunggu ulama-ulama. Nonton di betul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah <takes> wa ni'mal <recognizable> wakil. <control> Begitulah kondisinya acara dahsyat TV. Iya, beginilah kondisi. Terus kita mau ngapain coba? Hah? Mau ngapain kita? Mau antum jadi solusi, jalan solusi. Ya, solusinya kita nggak perlu lagi ceramah tauhid, nggak perlu lagi ceramah tentang akidah, nggak perlu lagi bawa hadis, nggak perlu lagi bawa ayat Quran, cerita mimpi saja. Saya mimpi Rasulullah cium lutut saya, cium kaki saya, jilat-jilat kaki saya. Ah, ini baru mantap ini. Iya. Cerita saya bisa ini, bisa itu. Ya kuburan wali-wali kami wangi, bercahaya. Kami kemudian disuruh ke sana, disuruh sembelih hewan. Ah, baru selesai kita masalah. Iya sekali-sekali nggak sholat, ah nggak masalah. Ya sekali-sekali kita undang penyanyi gambus ngisi di pondok kita, kita nonton rame-rame perempuan nyanyi. Ya. Ini baru mantap ini. Sudah hebat mereka. udah nggak sesat lagi sekarang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita akan diisi. Masyihal. Ya, kata orang yang mana Pak? Masyihal. Tahu Masyihal? udah jalan saja. Iya. Okay. Seperti yang disebut oleh syukur Islam. Nah, kita belajar belajar benar-benar tauhid supaya bisa tauhidnya seperti sekolah Islam. Ma faala ada ubi, ma faala Fa inna Apa urusannya musuh-musuhku dengan diriku? Dia enggak tahu kalau surga aku ada dalam hatiku. Wa inna faruni, kalau seandainya mereka mengusirku, aku akan mengajak manusia di mana aku diusir. Iya. Kalau seandainya mereka memenjarakan aku. Maka aku jadikan waktu aku bersendirian bermunajat kepada Allah. Enggak ada urusan dengan manusia. Kalau seandainya aku dibunuh. Kata Syekhul Islam. Maka aku harap Allah memberikan syahid kepada aku. Keluar kan biasa. Nah ini harus kita belajari. Jadi kita jangan jadi orang cengeng. Jangan jadi orang cengeng. Jangan jadi orang yang mengeluh ya harus jadi laki-laki dalam segala keadaan. Apapun harus siap tanggung resiko. Gak akan mengubah haluan. Haluan itu tidak akan diubah. Manhaj itu tidak akan diubah. Akidah itu tidak akan diubah. Kapan kita akan meninggalkan akidah ini? Ketika malaikat mencabut nyawa kita mati, baru kita tinggalkan. Mafum di sini tinggalkan masih kita sudah mati sudah ya Ini akidah, gak bisa di otak-atik akidah ini. Ini keyakinan, ya. Jadi, daripada mengganti akidah, mendingan apa? Ya, sudah. Tidak usah perlu berdakwah, itu keyakinan buat saya sendiri. Selesai masalah, ya. Tidak boleh berdakwah, tidak boleh. Ya, sudah. Kalau kamu tidak ganti akidahmu, nggak boleh berdakwah. Ya, sudah, nggak boleh berdakwah. Karena kita nggak dibebani oleh Allah, harus mengajak orang harus. begini. Kita sendiri ditanya oleh Allah. Kita sendiri selamatkan diri kita kan begitu. Ku amfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu ya dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Lah kalau kita nggak bisa menyelamatkan orang lain, setidaknya diri kita harus kita selamatkan. Kan begitu kan? Ini akidah kita kan? Ya, ini akidah kita. Adapun Islam, adapun sunnah tidak akan hilang walaupun enggak ada kita. Jangan tuh berpikir nanti kalau nggak ada ini gimana dakwah nggak nah, ya da dakwah nggak bakal hilang. Dakwah nggak bakal hilang. Islam nggak bakal hilang. Sunnah nggak bakal hilang. Walaupun nggak ada kita. Kita harus tuh pegang kuat-kuat. Ya sehingga tertanam dalam hati kita ketergantungan kita kepada siapa? kepada Allah. Ya meninggal Rasulullah sering kita sampaikan Rasulullah meninggal. Apakah Islam hilang? Sunnah hilang meninggal Rasulullah? Ya, ilang. ya, Rasulullah dan para sahabatnya pergi dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, kosong dakwah di kota Mekah. Apakah mati dakwah di kota Mekah? Mati dakwah di kota Mekah? Enggak mati. Justru kota Mekah menjadi kota Islam setelahnya. Dikuasai oleh Rasulullah. Iya. Rasulullah meninggalkan kota Mekah, sahabat meninggalkan kota Mekah, enggak mati Islam di kota Mekah. Enggak mati sunnah di kota Mekah. Lah hilangnya kita mati sunnah di sini. Di mana ini akal kita? Mafum ayo Ini harus kita tanam. Benar. Inilah yang harus kita fahami dari buah akidah itu sendiri. Mafum? Naam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik wal haji wa Allah wa amara dan itu semua di jalan Allah seluruh apa yang Allah syariatkan apa yang Allah perintahkan yang kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun apakah para malaikat ataukah para nabi ataukah para wali ataukah selain dari mereka Taib Insya Allah insyaallah hari Sabtu kita sambung kembali karena memang ada hal yang penting yang harus saya tekankan dari makna tauhid ini dan insya Allah kita sembung insya Allah hari apa hari Sabtu ya hari Jumat antum libur kan hari Jumat libur ya hari Sabtu kita uh, kajian nanti dari Sabtu saya umumkan kita sambungnya di hari apa lagi ya nanti pulang safar kita sambung lagi ya sampai anak sampai sampai safar lagi ya saya nanti ada safar di akhir bulan 7 ya pokoknya setelahnya lah pokoknya kita belajar dulu ya gak usah cerita-cerita safar pusing nanti ya kita cerita kita hari Sabtu kita libur hari Sabtu kita taklim hari Ahad ya hari Ahad kita libur hari Senin kita libur mungkin nanti hari Selasa kita lanjut sampai tanggal ke depan ya sampai acara safar selesai طيب الله على اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فضل وبرك الله فيكم